Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di dalam sebuah video conference, yang dimana video conference ini selama ini kita tunggu-tunggu. Seperti yang kita lihat di iklan yang sudah di-share beberapa hari yang lalu, bahwa Pikon kali ini akan dibawakan oleh Bapak presenter kita, Bapak Ismail Bahanan SPD, guru SMP Negeri 1 Jember Sari Darussalam, yang akan mengangkat sebuah tema atau judul, yaitu pemanfaatan aplikasi Gometry pada HP Android sebagai pembelajaran mandiri. Dan dipandu juga oleh ibu moderator kita, Ibu Lias Menda SPDGR, guru SMA Trumon Tengah, dan saya sendiri selaku host, Irwan dari MTS I Love You. Untuk menghargai waktu, mungkin saya serahkan kepada moderator untuk memandu jalannya Pikon kali ini. Silakan Ibu. Terima kasih kepada host kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi video conference dari presenter kita, Pak Ismail Bahanan, tentang pemanfaatan aplikasi geometri pada HP Android sebagai pembelajaran mandiri. Sebelumnya, perkenalkan saya di sini sebagai moderator Lias Menda, SPDGR dari SMA Negeri Trumon Tengah. Memandu acara video conference hari ini. Sebelum kita tahu pemanfaatan aplikasi geometri pada HP Android sebagai pembelajaran mandiri, ada baiknya kita akan melihat atau mengenal profil dari presenter kita hari ini. Kita hari ini adalah Pak Ismail Bahanan SPD. Beliau lahir di Bondowoso 28 April 1971. Sekarang bekerja atau mengajar di SMP Negeri 1 Jambe Sari Darussalam, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Pengalaman pekerjaan beliau yang pertama, guru matematika SMA Negeri 1 Tenggarang Bondowoso tahun 1998, guru matematika MTS MA Pesantren Al Irsyad Bondowoso tahun 1997 sampai 2011, guru matematika SMP Negeri 1 Gunjungan tahun 1999, guru matematika SMP Negeri 2 Gerunjungan tahun 2000 sampai 2008, guru matematika SMP Negeri 1 Jember Sari Darussalam tahun 2008 sampai dengan sekarang. Kemudian wakil kepala SMP Negeri 1 Jember Sari Darussalam 2011-2013, dilanjutkan 2015 sampai 2019. Pengalaman beliau sebagai narasumber atau instruktur atau fasilitator, diantaranya instruktur kabupaten kurikulum 2013, Insert Learning Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pembelajaran berbasis zonasi bagi guru SMP mata pelajaran matematika Kabupaten Bondowoso, tim pengembang MBS dan pendidikan inklusi UNICEF Kabupaten Bondowoso, instruktur kurikulum 2013 Kabupaten Bondowoso tahun 2018,
instruktur MGMP Matematika SMP Kabupaten Bondowoso, fasilitator SMP Negeri Swasta Kabupaten di beberapa SMP Bondowoso, narasumber workshop peningkatan mutu guru SMP program sekolah perbatasan dan terpencil, instruktur on virtual koordinator visi bas 5 wilayah Jawa Timur, narasumber pembuatan media pembelajaran online dengan quiz. Kemudian pengalaman organisasi beliau, ketua Kabupaten Bondowoso tahun 2011 sampai 2017. Sekretaris Takmir Masjid, tim pendidikan Al-Irsyad Bondowoso. Pengalaman lomba beliau pernah menjuarai yaitu peringkat 3 seleksi guru berprestasi jenjang sekolah menengah pertama tingkat Kabupaten Bondowoso pada tahun 2016. Kemudian ada pengalaman pelatihan di diklat, workshop, dan bimtek beliau. Yang pertama, pelatihan aplikasi internet dan pengoptimalisasiannya dalam kehidupan sehari-hari tahun 2009. Pelatihan bagi distrik core team GCT MGMP Matematika SMP program bermutu tahun 2010. Workshop Sistem Manajemen Mutu SMM ISO 9001/2008 tahun 2010. Pelatihan instruktur kabupaten kota SMP kurikulum 2013. Diklat online pola 83 JP e-training terstruktur angkatan pertama. Diklat e-training terstruktur angkatan 3 pola 81 JP 21 hari. Diklat singkat online pola 15 hari angkatan 3. Bimtek tim pengembang kurikulum pendamping kabupaten kota. Workshop implementasi peningkatan kurikulum 2013 mata pelajaran matematika. Bimtek pembuatan video pembelajaran untuk guru. Bimtek pemantapan jejaring TIK untuk pendidikan gelombang angkatan tahun 2016. Bimtek tentang Olimpiade Matematika, penulisan artikel ilmiah untuk jurnal, pemanfaatan alat peraga dalam pembelajaran matematika SMP, dan geometri P4TK Matematika Yogyakarta tahun 2013. Pelatihan digital class dalam jaringan online batch 4 tahun 2016. Edmodo Simolek. Pelatihan dalam jaringan animasi drawing batch 1 digital learning material webbook animation Simolek. Pelatihan dalam jaringan buku digital batch 2 Simolek. Pelatihan dalam jaringan blog sebagai media pembelajaran Simolek. Pelatihan dalam jaringan fisika 1 Indonesia batch 2 Simeo. Pelatihan dalam jaringan PCT online training batch 4 Simolek. Dan diklat DOT pendidikan inklusi tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian bahanan. Beliau akan mempresentasikan. Pemanfaatan aplikasi geometri pada HP Android sebagai pembelajaran mandiri. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, mari kita saksikan presentasi dari presenter ke beliau. Kepada Pak Ismail Bahanan SPD, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala hingga siang hari ini kita dapat berjumpa melalui
video conference dalam siklat yang dilaksanakan oleh FSI. Yang terhormat Bapak Instruktur, Bapak Sri Wahono, Bapak Aris sebagai motivator, kemudian Bapak Roland yang sebagai pendamping setia, dan teman-teman host sebagai pembuka acara, Bapak Irwan, dan yang terhormat moderator Bu Jasminda. Baik, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, ada skenario video conference yang akan saya sampaikan lebih dahulu sehingga lebih terarah dan dapat diikuti dengan baik sehingga dapat manfaat yang sebesar-besarnya. Yang pertama, saya akan memaparkan dulu latar belakang, pengertian dan tujuan. Setelah itu ada nanti pengenalan macam aplikasi geometri melalui Google Play Store, kemudian cara instalasi aplikasi pada HP Android, kemudian demonstrasi aplikasi geometri dari saya, kemudian nanti akan ada praktek mandiri dari partisipan. Setelah praktek baru nanti akan ada diskusi dan tanya jawab. Baik, untuk memulai, saya start dulu dengan latar belakang. Kondisi nyata saat ini, yang pertama, situasi darurat yaitu bahaya global virus corona yang penyebarannya sangat cepat dan berbahaya. Yang kedua, himbauan pemerintah yaitu mengajar dan belajar di rumah, atau bahasa Telkomsel adalah di rumah aja. Baik, yang ketiga, geometri termasuk materi yang masih dianggap sulit, ini secara khusus. Sehingga materi yang saya angkat ini adalah merupakan tantangan kita nanti dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Yang pertama, tidak semua siswa atau wali murid memiliki alat komunikasi berupa HP Android. Yang kedua, tidak meratanya jaringan internet. Kemudian tantangan yang ketiga, faktor ekonomi keluarga yang minim pendapatan untuk mendukung pengadaan pembelian HP Android yang kompatibel. Sehingga alat-alat ini tantangannya yang masih belum bisa diselesaikan secara optimal. Hingga melalui kegiatan ini, saya berbagi yaitu solusi nanti adalah perkembangan teknologi memberikan solusi aman untuk belajar di rumah dengan banyaknya aplikasi pembelajaran, khususnya matematika yang tersedia untuk HP Android, khususnya melalui Play Store yang dibuat oleh Google. Itu sebagai latar belakang dari diangkatnya materi pada saat ini. Baik, selanjutnya pengertian geometri dan tujuan kita di dalam sekolah ini. Yang pertama, geometri itu merupakan cabang dari matematika yang menerangkan sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Sehingga geometri berhubungan dengan bangun datar dan bangun ruang. Tentunya para partisipan yang mengikuti VKON ini berlatar belakang mata pelajaran yang berbeda. Mudah-mudahan video konferensi ini sedikit memberikan imbas, sedikit sebagai motivasi kepada kita. Tidak hanya aplikasi geometri yang dapat kita ambil di Play Store, karena pada revolusi industri 4.0 itu, sekarang ini aplikasi tampilan dimensi khususnya 2D dan 3D dapat diperoleh secara online maupun offline. Sehingga kita dapat memahami dan berlatih menghitung secara praktis dan mudah. Oleh karena itu, tujuan pemanfaatan geometri saat ini adalah nanti para peserta bersama kita belajar bagaimana menggunakan aplikasi geometri ini untuk menghitung luas dan volume serta unsur-unsur dalam geometri dengan memanfaatkan aplikasi tersebut untuk belajar mandiri sesuai dengan harapan. Baik, para partisipan, guru hebat Indonesia, aplikasi geometri ini sudah terdapat di dalam Google Play Store. Kalau Bapak Ibu buka browser Google, kemudian diketikkan adalah APK Geometry Play Store, maka akan tersedia yang namanya Google Play Store. Nah, apabila kita klik Google Play Store, maka di sini akan muncul aplikasinya. Kalau aplikasinya diklik, kemudian kita tadi telah mengetikkan geometri, maka banyak aplikasi yang dapat dimanfaatkan, baik yang gratis maupun yang berbayar, downloadnya.
Di sini juga ada, semua yang saya tampilkannya adalah aplikasi geometri. Jadi ada sekitar 9 slide nanti yang bisa dilihat bentuk-bentuk aplikasinya. Nah, untuk bagian yang kanan ini yang pernah saya pakai, semuanya dipakai 1, 2, 3 ini, GeoGebra. Tapi saat ini kita akan mencoba pada slide yang kedua dan ketiga. Kita cari, kita telusuri. Maka, nah yang saya beri tanda kotak merah, nantilah diinstal pada 1000 atau murid-murid kita. Nah, aplikasi yang lain nanti akan muncul setelah terinstal. Jadi ngetiknya nanti ditelusuri pada Play Store. Yang diketik adalah geometri kalkulator. Sehingga nanti akan tampak kalau sudah terinstal, maka akan ada tulisan seperti ini. Itu adalah sekedar ya, informasi apa aplikasi yang ada di Google Play Store. Aplikasi yang lain telah tampak di beberapa layar, tidak akan saya jelaskan panjang lebar. Saya next terus saja karena cukup banyak aplikasinya, sampai 10 kira-kira. Nah, sekarang kita masuk pada instalasi aplikasi pada HP. Untuk menginstalasi aplikasi geometri kalkulator ini tidak banyak, sederhana. Insya Allah partisipan atau orang tua yang bisa juga, dan mungkin anak-anak kita sudah terbiasa mendownload. Jika mendownload aplikasi ini, pastikan HP Android memiliki kuota internet atau WiFi. Karena mungkin dianggap masih beberapa siswa kita yang mungkin masih belum memahami hal ini. Yang kedua, pastikan HP Android sudah terinstal Play Store ya. Seperti tampak pada HP Android saya di sini, gambar Play Store. Juga caranya klik aplikasi Play Store, ketik di browser yaitu geometri kalkulator. Nah, di sini pada browser atau pada penelusuran. Setelah itu pilih geometri kalkulator yang bergambar seperti kubus warna biru ini. Mungkin sementara ini bisa dipahami oleh para partisipan. Apakah masih bisa terdengar suara saya? Iya, masih Pak, lanjut. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, saya akan memberikan proses instalasinya. Jadi yang dulu mungkin mudah-mudahan dapat diikuti prosesnya. Setelah terpilih nanti kalkulator, yang pertama klik install. Sehingga nanti akan ada proses menunggu untuk di-download, ditunggu sampai menunjukkan 100%. Sehingga nanti akan ada proses menginstal. Setelah itu akan muncul ada tulisan uninstall dan buka. Maka langsung saja saya buka yang berwarna biru ini. Maka nanti akan tampak tampilan pada HP. Yang pertama bisa tertampak pada gambar segitiga, persegi, persegi panjang, kemudian gambar gereja, trapesium, segi empat lain. Dan banyak bangun datar yang lain yang bisa ditampilkan di sini, termasuk bangun ruang. Nah, nanti lagi saya akan mendemonstrasikan, yaitu dengan Ayo Mencoba. Khusus mungkin kita punya Ayo Mencoba ruang dan lingkungan tersendiri. Kemudian nanti akan tampak, apabila Ibu mengklik pada tanda ini, roda, tidak semuanya bisa dipakai. Karena ada yang terkunci di sini, yaitu yang tertulis unlock this formula. Maka yang ada tulisan unlock this formula tidak bisa digunakan. Nanti setelah kita demonstrasikan, nah nanti kita ini tampilan awal. Setelah diklik pada persegi, kemudian muncul kotak persegi ini ada SPD, artinya S ini adalah menghitung keliling. Nah, kemudian P adalah parameter keliling, kemudian D diagonal, A panjang sisi. Setelah diklik tanda ini akan muncul beberapa kotak isian. Karena ini persegi, hanya perlu kita memasukkan panjang sisi A. A nanti akan
Orang puasa kita masukkan melalui keyboard yang ada pada HP, kemudian diklik pada bagian luar. Setelah itu nanti akan muncul jawabannya. Sebagai contoh, misalkan persegi tadi kita panjang rusuknya kita isi 10. Kemudian kita tutup keyboard dulu kalkulator, kemudian diklik pada bagian warna di bawah kotak isian, nanti akan muncul area adalah S sama dengan A pangkat 2. Itu artinya 10 pangkat 2. Kenapa? Karena A di sini adalah di kita isi 10. Seandainya nanti kita isi 6, maka akan tertulis 6 pangkat 2. Sehingga melalui proses aplikasi ini, 10 pangkat 2 dapat dihitung, yaitu 10 kali 10 sama dengan 100. Ini adalah luas pada persegi. Sedangkan perimeter ini adalah keliling. Karena persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, maka rumusnya adalah 4 kali A. Sehingga akan diproses secara langsung oleh aplikasi ini 4 kali 10 sama dengan 40. Inilah keliling dari sebuah persegi. Sedangkan diagonal juga dapat diukur dari sudut ke sudut panjangnya akar 2 kali A. Ini adalah rumus yang telah jadi. Sehingga jika panjang rusuknya A 10, maka kalau dikalikan dengan akar 2, akar 2 kira-kira 1,41, maka akan diperoleh 14,14. Ini yang mungkin dapat saya sajikan pada demonstrasi. Nah, nanti Bapak Ibu partisipan dapat mencoba bagaimana cara menghitung, misalkan aplikasi ini diminta untuk menjawab berapakah panjang-panjangnya 7 cm, hitung luas, keliling, dan panjang diagonalnya. Kemudian yang kedua, suatu kebun berbentuk persegi panjang, panjang 10 dan lebar 4 cm, hitung luas dan kelilingnya. Yang ketiga, menghitung sebuah segitiga, tergantung pertanyaannya nanti bisa kita cari satu persatu melalui aplikasi ini. Hitung luas permukaan dan volume balok dengan ukuran panjang 8, lebar 6, dan tinggi 10 cm. Nah, nanti baru kita akan jawab. Baik, Bapak Ibu, sebelum menjawab soal ini, mungkin kita perlu menampilkan dulu aplikasi HP yang ada pada HP saya. Kita coba praktek, Bapak Ibu, ya. Mungkin Bapak Ibu, saya beri waktu mungkin 2 menit atau 3 menit untuk menginstal aplikasi ini. Begitu Ibu Moderator, Bu Menda. Halo. 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 Halo Moderator, Ibu Menda. Halo. Iya, halo Pak. Halo. Bu Menda, halo. Dengar suara saya? Iya, iya. Mungkin dari para sisan saya beri waktu untuk menginstal. Well, this service is provided by the conference call desk. There are 9 participants in the conference. Please announce yourself. Halo. Halo. Ya, ya. Apakah partisipan sudah menginstal aplikasi Play Store ini? Halo. 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 Iya Bapak, ya, lanjut aja Bapak. Lanjut ya. Nah, sekarang saya coba saja. Nanti Bapak Ibu dapat mencoba sendiri menginstal. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang ada di soal demonstrasi menggunakan aplikasi yang ada pada HP saya. Di sini telah tampak
aplikasi geometri, misalkan saya punya soal yang pertama, kalau panjang sebuah persegi 7, hitung kelilingnya, maka langsung saja kita klik geometri. Kemudian kita pilih gambar persegi. Setelah itu kita klik lagi gambar yang ada di sini. Kemudian kita isi ini pada isian tergantung pertanyaan. Misalkan panjangnya 7, kemudian saya klik di daerah luar ini, maka akan muncul jawaban 7 angka 2 itu adalah luas dari sebuah persegi. Kemudian kelilingnya adalah 4 kali A, yaitu kelilingnya 4 kali 7 adalah 28. Kemudian diagonalnya adalah akar 2 kali A, di sini karena A-nya adalah 7, maka jawaban untuk diagonalnya adalah 1,1 kali 7, kira-kira 9,9. Ini untuk jawaban nomor 1. Nah, bagaimana nanti untuk siswa kita? Siswa kita bisa juga kita berikan tutorial ini. Mungkin hasil ini bisa di-screen sebagai jawaban atau ditulis di kertas. Sehingga untuk penilaian kita apakah siswa memahami dengan soal yang lainnya. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, kalau tadi persegi, sekarang adalah di sini bentuknya persegi panjang. Kita pilih di sini rectangle. Ya, kita klik saja kotak ini. Maka A ini diisi dua bilangan, yang itu merupakan pasangan dari panjang dan lebar. Bebas memasangkannya. Misalkan isi di soal adalah 10, kemudian lebarnya 4. Saya klik di daerah luar, maka akan tampak jawaban. Di sini panjang dari sebuah persegi panjang dengan 10 kali 4 akan diperoleh A kali B, areanya adalah luas 10 kali 4, 40. Sedangkan kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar, dalam hal ini adalah A tambah B. Juga karena di soal ini adalah 10 tambah 4, jika dikali 2 sama dengan 14 kali 2 sama dengan 28. Nah, ini jawaban untuk nomor 2 sudah terjawab melalui aplikasi ini. Hal ini, aplikasi ini memudahkan karena rumusnya tampak, langkah-langkahnya juga tampak. Nah, tinggal nanti ada siswa yang kesulitan, tinggal kita berbagi, tanya-jawab, di mungkin lewat WhatsApp dan sebagainya. Baik, saya lanjut lagi dengan cara kembali. Bagaimana kalau sebuah segitiga? Segitiga di sini banyak bentuknya. Ini segitiganya banyak, ya tinggal kita pilih salah satu segitiga. Kalau di sini artinya segitiga kalau diketahui alas kali tinggi. Sedangkan di sini artinya segitiganya adalah sembarang, ukurannya berbeda. Sedangkan yang right ini artinya segitiganya adalah segitiga siku-siku. Sedangkan isosceles ini adalah segitiganya adalah sama kaki. Sedangkan equilateral adalah segitiganya adalah sama sisi, ya. Karena di sini nomor 3 adalah sama sisi, kita langsung klik yang sama sisi. Kita langsung saja kita ketik sisinya. Di sini adalah karena sisinya 8, kita klik langsung 8. Kita klik di daerah luar setelah disembunyikan kalkulator, maka akan diperoleh jawaban luasnya adalah akar 4 akar 3 dibagi 4 kali A, dalam hal ini A adalah 8, 8 pangkat 2 adalah 64, sedangkan 1,73 dibagi 4 0,43 dikalikan diperoleh 27,73. Kemudian tinggi juga bisa dihitung dengan rumus ini, saya kira sudah tampak langkah-langkahnya. Sedangkan perimeter adalah keliling, karena segitiga itu adalah sama sisi, sisinya panjangnya sama, insya Allah rumus ini paling banyak dihafal, yaitu 3 kali A, 3 kali 8, 24. Itu adalah 3 contoh bagaimana menjawab 3 soal yang berbentuk bangun datar. Nah, sedangkan untuk yang nomor 4 ini adalah tentang luas balok dan volume balok. Sehingga kita tinggal mengarahkan pada aplikasi ini, kita mundur dulu. Backspace, ya, backspace di arah sini.
kita mundur. Setelah itu kita pilih ke bawah yang gambarnya balok. Nah, ini adalah paralel epipedit. Nah, kalau nanti soalnya berupa tabung, bola, kemudian kubus, kemudian kerucut, prisma, limas, dan bentuk lainnya, tinggal dipilih salah satu yang di mana unsur-unsur pada soal bisa diketahui dan bisa di-input pada aplikasi ini. Baik, saya coba untuk yang nomor 4. Maka kita langsung klik paralel epipit di sini. Di sini kita klik petanya. Kita isi saja langsung ABC. ABC maksudnya panjang, lebar, dan tinggi. Di sini 8, 6, dan 10. Sudah kita isi 8. Kemudian lebarnya 6. Kemudian tingginya 10. Kita backspace, kita klik pada daerah sini. Kita akan memperoleh jawaban yang cukup detail, mulai dari luas permukaan. Di sini sudah ada secara detail langkah-langkahnya, nanti bisa dipelajari secara lebih lanjut buat kita dan siswa kita. Volume juga muncul, A kali B kali C. Diagonalnya juga muncul, sehingga pada aplikasi ini sudah bisa detail terjawab. Nah, oleh karena itu mungkin jawabannya sudah ada di layar saya. Di sini untuk nomor 1 bisa disiplin siswa kita untuk menjawabnya. Ya, ini bisa disiplin jika dikembalikan. Nah, mungkin demonstrasi dan praktek dari saya cukup sekian. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada moderator untuk melakukan tanya jawab atau diskusi. Silakan Ibu Menda sebagai moderator untuk melanjutkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada presenter kita hari ini, Pak Ismail Bahanan, SPD. Di mana telah mempresentasikan tentang pemanfaatan aplikasi geometri sebagai pembelajaran mandiri. Ya, menurut kami ini sangat bagus karena dapat membantu anak-anak khususnya dalam belajar mandiri. Kepada Bapak Ibu dimanapun berada, jika ada pertanyaan atau tanggapan mengenai aplikasi geometri ini, kami persilahkan. Sekali lagi, Bapak Ibu dimanapun berada, kami persilakan untuk menanyakan kira-kira tentang aplikasi geometri ini. Ini ada Pak Rola Fardila mau bertanya katanya. Kami persilakan Pak Rola. Halo. Siap, siap. Bisa dimulai, Bu? Bisa dimulai? Silakan, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Pak Ismail. Apalagi untuk saya sebagai guru sejarah yang nggak pernah ngitung. Saya tadi langsung praktek, jadi bisa memberikan pengetahuan lebih. Ini untuk aplikasinya, nanti ini trial 30 hari, nanti akan berbayar atau permanen, Pak? Soalnya kalau misalnya ini sudah bisa dipakai lancar, nanti saya akan share di siswa juga. Seperti itu. Pengalaman Bapak gimana? Terima kasih, Pak. Halo. 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 Iya, halo. Halo ya, mungkin langsung dijawab ya? Iya, Pak, jawab. Baik ya, aplikasi ini, Pak Lola telah bertanya apakah trial atau bisa lanjut. Saya belum mendeteksi lebih jauh, tapi aplikasi ini saya pasang sudah lama, lebih dari 1 bulan.
yang dari satu bulan. Tapi yang jadi masalah, saya masih belum memahami, karena beberapa tombol yang tadi saya paparkan tidak semuanya bisa terjawab karena ada yang unlock gitu. Unlock ya. Nah, ada yang di unlock. Nah. Tapi saya pakai geometri ini sudah cukup lama. Sebenarnya geometri ini apa namanya memandu secara acak, sebenarnya aplikasi lain yang membantu juga. Karena di sini tidak bisa menggambar. Nah, tapi yang paling banyak dipakai kita bisa menggunakan geometri yang bisa gratis download, yaitu yang namanya GeoGebra sebenarnya. Iya, iya, GeoGebra. Ya, di YouTube saya sudah banyak mungkin GeoGebra. Itu juga bisa, hanya saja harus setiap guru bisa membuat namanya coding karena menggunakan JavaScript. Ya. Sehingga bisa dipakai di model. Nah, khusus yang Bapak tanya ke geometri, ya mungkin jawaban saya tidak bisa menjawab lebih banyak. Karena free ini saya pakai sudah sebulan lebih. Nah, untuk selanjutnya nanti kita lihat perkembangan. Karena ini saya gunakan yang pertama memandu siswa saat belajar di rumah. Kemarin siswa bisa terpandu lah. Siswa menulis di kertas dan bisa terjawab. Mungkin Pak Rola itu saja dari saya mungkin. Iya Pak. Kesempatan lain nanti saya cari apakah aplikasi ini unlocknya itu bisa dibuka apakah tidak, apakah memang perlu update dari pemilik aplikasinya. Itu saja Pak Rola jawaban saya. Iya Pak, sebentar, biasanya untuk aplikasi-aplikasi yang ada iklannya ada proses unlock, itu memang ada proses menjadi full versi. Kalau kita sudah order nanti bisa menggunakan beberapa fitur yang selanjutnya mungkin seperti yang lebih lengkap ya. Oh begitu. Ya. Mungkin karena itu berarti aturnya sama, hanya memberikan beberapa fitur, kemudian untuk lebihnya nanti harus unlock. Kemudian ada remove end seperti itu biasanya. Oh, iya. Oke, Pak, terima kasih. Saya sudah install, saya pakai. Ya. Telah berbagi, terima kasih. Karena apa aplikasi ini memang penting. Yang mungkin bukan hanya satu-satunya. Ya. Silakan Pak Yang. Ya, terima kasih Pak Rola. Halo moderator. Iya Bapak Ibu Guru. Masih ada lagi yang mau bertanya tentang pemanfaatan geometri pada HP Android? Kenapa dimati? Ya, Bapak Ibu Guru dimanapun berada, masih ada lagi yang mau bertanya tentang pemanfaatan geometri pada HP Android? Kami persilakan. Ini banyak nih Pak Supriyatin, Bu Anda. Kepada Bapak Ibu Guru, kami persilakan. Kalau moderator bisa ya Pak ya bertanya ya? Oh boleh, boleh, boleh. Oh iya. Saya sebenarnya belum begitu ini paham tentang geometri ini Pak, karena memang bukan jurusan matematika. Tapi mungkin saja kita bisa bantu anak-anak untuk mengaplikasikannya ya kan? Iya benar. Begini dia Pak, ini kan aplikasi untuk menghitung bangun ruang ya Pak ya? Iya iya. Iya. Ini pertama harus kita berikan istilahnya pengajaran kepada anak-anak dulu, baru ini baru tahu cara memasukkan poin poin-poin atau angka-angkanya itu saja dulu kepada anak-anak, baru bisa kita kasih aplikasi begitu ya Pak ya? Iya benar, benar. Atau memang kita kasih itu udah paham nanti anak-anak? Bisa. Ya. Ya terima kasih ya Bu Menda ya. Pertanyaannya mungkin aplikasi ini sebenarnya kan langsung pakai.
untuk langkah awal mungkin ada pembelajaran menggambar sebenarnya. Iya. Singkat rendah. Mungkin saya bisa share ya. Saya share aplikasi yang ada di layar saya. Itu membantu menggambar dan bisa mendeteksi gambar-gambarnya. Bisa terlihat Bapak Ibu, di layar saya ada aplikasi GeoGebra ini. Halo. Oh iya Pak, iya iya. Ada lagi FEGRO ya, bisa nanti linknya saya berikan ya. Kalau saya demonstrasi sedikit ya. Nah, FEGRO ini misalkan bisa dipakai untuk mengajarkan, misalkan persegi panjang ini bisa dipakai sebenarnya. Kita punya kota ini ukurannya 1 cm. Kalau kita punya persegi di sini, ini ada langsung bisa kita gambar di sini. Kemudian di sini bisa kita kasih ukuran. Nah, kemudian anak-anak sebelum menghitung dengan berbagai ukuran, mungkin bisa mengukur pakai peta ini. Dari A ke B, B ke C. Iya, lebih menarik dia Pak ya. Ini ada penggarisnya Bu. Nah ini kalau diukur pakai penggaris, panjangnya 7, lebarnya 5. Setelah itu aplikasi ini juga akan muncul. Nah ini akan muncul yaitu dengan tinggi 5 dan lebar 7, perimeter 24, luasnya 35. Ini adalah alat bantu yang lain Bu. Ya. Oh iya Pak ya. Kalau bentuknya nanti berbentuk persegi, nah ini bisa digeser-geser sebagai apa untuk berlatih saja anak-anak juga bisa mengukur. Nah ini akan berubah secara otomatis. Dia bisa mengukur pakai menggaris. Itu mungkin salah satu contoh Bu. Jadi setelah ini mungkin anak-anak bisa menggunakan aplikasi Geometry tadi. Mungkin itu sementara Bu Menda yang bisa saya bantu untuk menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih Pak. Ini aplikasi yang sangat menarik. Mungkin ada lagi Bapak Ibu guru hebat yang lain yang mau bertanya tentang aplikasi Geometry, kami persilakan. Kadang ada pertanyaan dari Bu Endah. Atau dari host sendiri ya, pada pertanyaan. Boleh. Ya. Saya bebas berbagi di sini. Ilmu dapat bermanfaat untuk orang banyak. Halo. Iya. Halo. Iya, halo. Suara dengan jelas. Dengan Ibu siapa? Ibu siapa? Nurdina Bondowoso. Suaranya enggak jelas, Ibu. Halo. Iya, silakan Ibu, ada pertanyaan. Untuk sementara ini masih menyimak. Baru ya, masuk boleh. Soalnya. Iya. Boleh Ibu, boleh. Halo, selamat datang Bu Nurdina. Halo. Ya, silakan Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan, boleh di chat ditulis. Kami akan bacakan. Thank you.
Bagaimana ini Pak Fos? Kita tunggu beberapa menit lagi. Iya Bu, lanjut Bu, lanjut. Atau langsung kita kesimpulan. Halo Ibu. Ya. Silakan Ibu. Saya baru join ya, tapi saya pengen tanya, ini aplikasinya apa namanya? Aplikasi geometri. Geometri kalkulator. Sebagai pembelajaran geometri kalkulator HP dari HP. Karena saya baru masuk nih, baru join, saya mau tanya, ini aplikasinya memang hanya diperuntukkan bagi yang hitung-hitungan saja? Coba dulu diulang pertanyaannya, Bu. Ini kan judul aplikasinya kan aplikasi geometri ya, kalau geometri berarti ada hubungannya dengan matematika. Apakah memang hanya difungsikan untuk menghitung saja, atau ada hal yang lain lagi yang bisa dilakukan oleh aplikasi ini? Iya, baiklah. Kepada Pak Ismail, kami persilakan. Silakan. Apakah aplikasi ini, pertanyaan tadi dari Ibu Nurdina ya? Apakah aplikasi ini dimanfaatkan untuk matematika saja atau yang lain begitu? Kami persilakan Pak. Ya baik, pertanyaannya, itu aplikasi geometri kalkulator ini bisa dipakai bukan hanya... Ibu Novi, maaf. Ujian, unsur-unsur dalam sebuah bangun datar. Tapi ada beberapa bagian yang telah saya coba, tidak semuanya gambar berubah secara otomatis. Mungkin saya tunjukkan di HP saya. Ini misalkan kalau persegi, tapi contoh aja persegi ini ada square, kita klik. Kalau kita lihat di sini ada kotak-kotak kecil. Kalau A panjang sisinya isi kita isi 5, maka dia akan berubah sesuai dengan ukuran 5. Kalau kita isi dengan 8, maka gambarnya akan berubah. Kalau kita isi misalkan 3, nah dia akan berubah ukurannya, tapi hanya terbatas. Nah, ada aplikasi bangun datar yang lain yang tidak berubah. Kalau persegi panjang ini berubah, misalkan panjangnya 5, lebarnya 6, dia berubah-ubah otomatis, tapi tidak semuanya bisa berubah yang bisa berubah. Itu jawaban saya sementara. Jadi yang paling banyak nanti adalah di sini dapat dimunculkan rumus-rumusnya secara detail sehingga bisa membantu cara perhitungannya. Nah, di sini langkah-langkahnya bisa secara bertahap mungkin. Ini saja jawaban dari saya. Ya Ibu Miss Nopi, itu tadi jawaban dari presenter kita. Bagaimana, apakah Miss Nopi sudah paham? Terima kasih Ibu dan juga Bapak presenternya. Saya ini jadi memastikan, jadi memang ini aplikasi ini memang digunakan yang ada hubungan dengan matematika ataupun fisika ya berarti ya. Iya. Apakah saya pakai untuk bahasa Inggris? It's impossible to use it. Impossible. Tidak mungkin. Coba ya. Tidak mungkin, Miss. Oh ya, oke. Okay. Terima kasih Bapak pemateri dan Ibu moderator. Iya, terima kasih Miss Novi. Kepada Bapak Ibu guru dimanapun berada, silakan masih ada lagi yang mau bertanya tentang aplikasi geometri pada HP ini. Bagaimana, tidak ada lagi? Coba dilihat anunya Bu. Chatnya iya Pak. Ada pertanyaan di situ. Di chat sudah saya cari ini Pak, nggak ada lagi.
misalnya. Oh, ini ada dari Pak Nirwan ya, kalau nggak salah ini Pak. Di sini bertanya gini, geometri kalkulator yang ikonnya kubus ya, begitu. Pak Ismail? Ini Pak, ada pertanyaan dari Pak Nirwan di chat. Beliau menanyakan geometri kalkulator yang ikonnya dari kubus. Tanya. Kubus ya gitu, mungkin pertanyaannya mungkin hanya kubus saja, mungkin begitu ya. Ya, gambarnya gambar ikon kubus ya Mas. Ya. Ya. Ya, ini yang di HP saya seperti ini. Jadi kalau dilihat warna biru ini kubus geometri kalkulator. Oh iya iya. Ya mungkin itu ya Pak ya. Iya Pak ya. Ya, ya. Kita lihat di chat, tidak ada lagi pertanyaan lain. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang masih bergabung di room kami ini, apa masih ada pertanyaan tentang aplikasi geometri ini? Geometri ini. Bagaimana Pak Ismail, kita simpulkan atau kita lanjut? Tunggu peserta lain bertanya. Iya Pak. Sebelum ditutup oleh Bu Menda Mudato. Oh iya, ada pertanyaan lagi nih. Oh ada ya, silakan. Dari Miss Nopi Pak. Pertanyaan beliau, apakah aplikasi ini untuk membuat soal katanya? Mohon dijawab Pak Ismail. Iya bisa. Aplikasi ini bisa juga dibuat soal dan kunci jawabannya sudah tersedia. Kira guru matematika bisa membuat soal dari jawaban ini. Jadi fungsi terbalik. Kemudian gambarnya juga bisa diambil dari gambar itu dengan cara di screenshot, mungkin bisa digambar. Jadi jawabannya apa ini Pak? Jadi bisa dibuat soal sebenarnya. Bisa ya. Gambarnya di screen, angkanya diisi dulu. Nanti Bapak guru membuat pertanyaan, jawabannya sudah ada di sana. Berarti bisa kita buat untuk aplikasi membuat soal ya Pak ya? Bisa Bu. Ini ada pertanyaan kedua dari Miss Novi Pak. Boleh saya baca? Iya Bu, lanjut. Ya. Apakah aplikasi ini sama seperti aplikasi Kahoot, Quiz atau Sokratif katanya? Oh iya iya. Silakan dijawab Pak Ismail. Baik ya. Aplikasi ini tidak sama dengan Kahoot, Quiz dan Sokratif karena bukan alat pembuat soal. Sehingga siswa tidak bisa ibu merekod hasilnya. Sehingga alat bantu ini mandiri sebagai melatih kemahiran mandiri, kemudian hasil dan langkah-langkahnya bisa dikirim melalui media lain, mungkin lewat fisik juga bisa, itu bisa kolaborasi. Saat membuat soal lewat Kahoot Quizzes Sokratif, maka aplikasi ini bisa dikolaborasi. Jadi tidak bisa berfungsi manual seperti Quizzes Sokratif atau Kahoot. Saja Bu Menda. Berarti tidak sama ya Pak ya? Iya. Jadi tidak interaktif. Iya, karena aplikasi Kahoot itu kan bentuk kuis dia Pak. Iya betul ya. Tapi bisa kolaborasi sebenarnya ya. Kalau interaktif nggak bisa. Iya. Ya, untuk Miss Nopi, baru saja sudah dijawab oleh presenter kita, katanya agak berbeda aplikasi ini. Jadi, tidak bisa dijadikan soal interaktif. Di mandiri istilahnya, aplikasinya mandiri. Terima kasih.
silakan Bapak Ibu guru yang baru bergabung di room. Ada yang mau bertanya lagi? Nih, aplikasinya sangat menarik ini, apalagi bisa kita pakai atau aplikasikan kepada anak kita di rumah. Ya, Bapak Ibu guru dimanapun berada, masih ada pertanyaan? Bagaimana Pak presenter? Lanjut ke kesimpulan atau kita tunggu beberapa menit lagi? Bisa disimpulkan, sudah waktu kurang 3 menit nih. Kita tunggu ya Pak ya. Ya, 1 menit mungkin. Ya, ini selamat datang Bu Irma Suryani. Assalamualaikum atau selamat siang Bu Irma. Belum ada dia. Halo Bu Irma. Selamat siang. Ada pertanyaan tentang aplikasi geometri, Bu? Oh iya, saya partisipan, Bu ya. Silakan, Bu. Iya, boleh. Atau Bapak Ibu yang lain, ada yang mau bertanya di sini di room kita, banyak yang bergabung ya. Ada. Bu Endah. Priyatin. Baiklah Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, jika tidak ada pertanyaan lagi, baiklah kami akan menyimpulkan PIKON pemanfaatan aplikasi geometri sebagai pembelajaran mandiri. Kesimpulannya yang pertama, soal geometri terkait menghitung atau menggambar dapat diselesaikan dengan aplikasi geometri kalkulator. Yang kedua, dengan banyak berlatih menghitung materi matematika terkait geometri, baik bangun datar dan bangun ruang dapat diselesaikan dengan mudah, lengkap beserta langkah-langkahnya dengan aplikasi geometri ini. Yang ketiga, aplikasi geometri kalkulator di HP Android dapat dimanfaatkan untuk menghitung secara rinci. Yang keempat, aplikasi geometri kalkulator ini bukan satu-satunya, tetapi banyak macam-macamnya baik untuk HP, Android, maupun di PC atau laptop. Yang kelima, aplikasi geometri dapat dimanfaatkan sebagai pembelajaran mandiri. Demikian simpulan visi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Saya Lias Menda, SPD sebagai moderator, mohon undur diri. Saya kembalikan kepada host kami, kepada Bapak Irwan Eskom, kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian PIKON kali ini yang telah dipaparkan oleh presenter kita Bapak Ismail Bahanan SPD, yang mengangkat sebuah tema yang sangat bermanfaat, yang semoga kita bisa mengimplementasikannya dimanapun kita berada sebagai pembelajaran mandiri. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kami tutup PIKON kali ini, kami petugas PIKON mengucapkan
banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya, dan kami juga mengucapkan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian jika dalam pikun ini ada yang kurang, dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Baik, terima kasih semuanya. Selamat sore dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.